Hai guys, assalamualaikum dan salam satu hobi. Baiklah guys, video kali ini di mana saya akan cuba review ikan talapia monster. Monster guys, bukan kaleng-kaleng, di kolam Mega Dato' Yap. Konten kita kali ini ialah tangkap, masak dan kenyang. Okeylah guys, tanpa membuang masa, jom kita lanjut dengan video ini di mana berkongsi hobi, berkongsi pengalaman. Stay tune guys. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, kolam ikan talapia monster ni ya, ia menggunakan air sungai hulu. Okey, memang tidak menggunakan air pipe lah. So kemungkinan inilah sebab ikan talapia di sini bersaiz monster lah. Pertama kali guys nampak ikan talapia yang saiz monster ni. Okey, staff-staff semua sedang menyiang ikan talapia monster ni. Wah, sisiknya pun saiz 5 sen guys. Memang monster ikan talapia ni. Kepala ikan talapia ni kena diketuk dulu ya guys, untuk memudahkan disiang. Untuk menjaga kualiti isi ikan talapia ni, okey, selepas dinaikkan atau ditangkap, ikan talapia ni kenalah disiang, iaitu membuang insang, najisnya, sisik, kemudian terpulang dengan kita sama ada kita masak ataupun kita simpan lah di peti ais. Okey, ia bertujuan untuk menjaga kualiti lah. Untuk menyiang ikan ni pun guys bukan mudah ya. Insangnya pun sudah saiz penumbuk laki dewasa. Memang monster lah. Ikan memang monster. Usia ikan ni lebih setahun lah. Oh, ikut lagi. Ikan talapia ni memang terkenal dengan pelbagai jenis masakan lah. Kan? Kawan-kawan semua pun tahu ikan talapia ni memang sedap lah. Okay guys, stay tune ya. Sebab selepas ni kami akan dibawa ke salah satu kedai makan Dato' Yap. Okay, di mana beliau akan masak satu resepi beliau, iaitu masak ikan talapia steam. Tapi kawan-kawan yang sudah cuba ikan steamnya memang mengatakan ikan steam tu dia tidak sama dengan KK lah. So ni yang kita kena cuba ni. Kalau pahal lukun tu ni anak pok adik kat lu dia nak mabuk ke dah tak? Kalau nak lur lu pepet. Plastik eh. Dua plastik tu kau tak eh. Satu plastik tu kau gini. Yo. Oh, plastik.
juga ni. Sebahagian ikan talapia ni kami akan bawa balik ke Kota Kinabalu. So kena packing kemas lah, plastik tu kena double. Lepas tu letak ais. Sebab perjalanan kami mengambil masa dalam sejam hingga ke dua jam lah. So kena packing dengan lebih kemas. Itu kulit untuk steam, nanti. Ah, ya. Ini makan ikan mentah. Ya. Makan mentah? Iya, sashimi. Makan mentah, guys. Kena coba nih. Boleh masuk ke tidak? Mana itu lada? Nah, masih hidup lagi ya, sudah potong. Panggil Tan Sri datang sini makan ikan. Cuma menggunakan cili padi, limau dan kicap masin. Kicap masin digunakan. Nah, masih hidup lagi. Hidup lagi. Masih hidup lagi nak. Tengok ini. Mulut dia nak. Ya, karena itu pun hidup lagi. Hidup lagi. Kita makan yang ini masih hidup ini baru makan yang ini. Itu pacar tu. Jantung ikan talapia guys masih berdenyut. Ini macam mana banyak kan yang peluk punya. Ini bang siling lo. Guna kan. Hidup-hidup lah ya. Ini makan lah. Mantau kita. Okey guys, tiba masanya Encik Kampung akan mencuba ikan talapia mentah. Okey, kawan-kawan kita cuba dulu. Langsung di atas bayi ini, langsung kita langsi. Coba-coba. Sama kecap. Ya, dalam sini langsung. Memang betul lah apa yang dikatakan guys. Ikan talapia monster ni memang jenis yang tidak berbau. Okey, boleh makan mentah. Cuma guna limau, cili, kicap. Memang sedap guys. Ini sebahagian ikan talapia yang sudah diasingkan lah. Kemungkinan sudah sedia untuk dijual.
Mau potong ikan ini pun tidak mudah ya guys, kena menggunakan pisau yang tajam. Tunjuk bakat kau ya. Oke. Masuk YouTube nih. Oke. Subscribe kan. Ya. Masuk YouTube nih muka kamu. Oke okay guys, kini kita ke salah satu kedai makan Datuk Yap di Kaningau. Ikan pun sudah masak. Wah, steamernya pun size monster juga. Mungkin ikut size talapianya monster, so steamernya pun monster juga. Ikan talapia steam. Guys, memang excited nih mau cuba ikan talapia monster. Oh, dia ni masak steam. Ikan talapia steam sudah sampai. Wah, memang mantul guys. Wah, memang sedap. Tengok pun boleh tahu sedap. Kasihlah Big Boss yang cuba dulu apa masam, sedap ke tidak. Mantap. Sangat berlemak guys ikan talapianya. Okay guys, thank you yang sudi menonton video kita kali ini, di mana kita review ikan talapia monster. Semoga kita semua akan berjumpa lagi di next video. Okay, tetap menyokong channel Encik Kampung. Kita akan berjumpa lagi. Bye guys. Assalamualaikum.